Itu sebenarnya kalau untuk kualitas udara itu memang ranahnya dinas lingkungan hidup, tapi kita dapat informasi kan, tiap hari saya dapat informasi bahwa memang yang kondisi udara yang baik memang di wilayah Kabupaten Pasir, kadang banjir baru, jadi tidak selalu tiap hari itu sama. Dari jumlah 5.000 tadi Pak, rata-rata usia tua? Kalau usia variatif aja, jadi banyak kan memang anak-anak yang lebih rentan jadinya ISPA ini. Kita ada himbauan Pak selanjutnya? Himbauan, kita sudah, kalau himbauan sebenarnya kita juga sudah sejak Agustus, September sudah selalu membuat edaran ke Kabupaten Kota, khususnya di lingkup dinas kesehatan. Kita mengimbau untuk masyarakat yang tidak terlalu penting beraktivitas di luar rumah, tidak beraktivitas di luar rumah dulu, khususnya apabila terjadi kabut asap yang cukup tebal. Nah, selain itu, kalaupun kita ingin beraktivitas di luar rumah di tengah kabut asap, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.